Gak habis pikir aku, kok bisa-bisanya Enterwin kayak gini ya? Hah? Enterwin? Enterwin apaan, Cok? Masuk angin, bah. Gak canggih kali bahasa kau. Oh, masuk angin. Lagian lu sih gak nurut apa kala gua? Cok, Cok. Bah. Mau kemana rupanya? Rapi kali kau. Katanya mau pergi, ngebuburit. Cemana mau ngebuburit? Panas sekali cuaca ku tengok. Kalau kesorean, nanti keburu buka. Lagi pula, jangan deket aja pakaianmu. Udah kayak mau touring antar provinsi, bah. Mau jauh, mau deket. Tetap aja kita harus safety, cuy. Lebay kali, bah. Minimal pakai helm lah, Cok. Ingat, mencegah tuh lebih baik daripada mengobati. Lebih baik mencegah, Cok, daripada mengobati. Di jalan tuh banyak hal yang aneh. Ya mana aku tahu kejadian anehnya bakal kayak gini. Eh, Cok, kalau berkendara tuh jangan pakai headset. Banyak kali cakap kau, habis udara kau buat. Ayo jalan. Bah. Apaan ini? Gak puasanya orang itu, hah? Kurang ajar kali, hah? Kenapa lu, Cok? Lagian lu gak pakai helm sih. Wah. Heran kali aku, kok bisa-bisanya orang buang sampah macam itu? Ngapain nih dua bocah ngobrol di jalan? Woi, kalau mau ngobrol di rumah. Coba lu pakai masker tadi, aman kayak gua. Sial kali lah hari ini kita ini. Tadi aku dipepetnya sama orang gak jelas. Sampai kakiku bengkak dibuatnya. Sampai-sampai aku berdebatnya di jalan. Eh, kamu yang benar bawa motor teh. Ketiak sapi. Bisa bawa motor, dasar penjual komodo. Heh, daki gajah, kau yang nempel-nempel aku, kau lah yang gak bisa bawa motor. Stop. Bang, udah bang. Kasih tahu ke teman kamu tuh, kalau bawa motor yang benar. Siap bang. Dan jangan lupa udah. Safety. Iya bang, siap bang, lanjut bang. Udah, ngelanjut. Udah beres nih, kaki lu gimana? Kaki gue ya lumayan lah, agak mendingan lah. Oh, ya udah, gue balik lah. Oh ya udah, makasih ya. Besok bisa dong ngebuburit lagi. Ya yuk aja sih gue mah. Kemana nih si Ucok? Tiap janjian kayak gini terus. Udah jam segini lagi ngaret nih. Gila, Cok. Nabrak aku. Iya, tapi sen lu tuh ke kenal.